Boleh lanjut ya, Bapak Ibu. Di sini yang on kamera ada Bapak Sapriyadi. Tadi sudah belum, Ibu Mada? Belum, Bu. Belum. Belum. Nah, silakan Bapak Sapriyadi. Waktu dan layar dipersilahkan. Mohon maaf, Bapak Sapriyadi, suaranya belum. Yang lain mungkin Bapak Ibu yang ingin memperkenalkan diri, mungkin di sini ya ada yang baru masuk. Ada Bapak Hasriani. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak Hasriani. Mungkin Bapak diganti menjadi Bapak Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum Bapak Ahmad Syafi'i. Salam. Bapak, apa kabar saya Bapak? Saya belum kenal ini. Yang ini belum kenal saya nih, Pak Ahmad Syafi'i. Nah, boleh nih kenalan dulu Bu, kalau belum kenal nih. Belum kenal saya ini, tolong kenalan dulu. Ayo Bapak, silahkan Bapak. Mungkin bisa memperkenalkan diri atau mau share. Kita berbagi ya Pak ya di sini ya. Bebas mau berbagi apa saja asal dalam kebaikan. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Syafi'i Badar, SPDI. Alamat tempat kerja MTS Alisan, Bu. Dari MTS Alisan di Tanah Jeruk, Kabupaten Pasir. Jalan Senaken, Desa Senaken, Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Iya, Bu. Ya, terima kasih Bapak atas perkenalannya. Mungkin ada lagi yang ingin Bapak sampaikan, seperti misalnya harapan Bapak dalam mengikuti webinar hari ini, apa Bapak? Ya, intinya dapat apa namanya, ya, ilmu lah bisa diterapkan di sekolah ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Jadi insya Allah ini webinar hari ini selain untuk saling share ya Bapak ya. Bisa juga sebagai ajang silaturahmi. Nah, seperti tadi Ibu Mustika kan belum kenal dengan saya Pak. Belum kenal juga dengan moderator kami. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga belum kenal. Nah, diharapkan juga melalui webinar ini kita semua dapat saling mengenal karena kita semua keluarga ya Bapak ya, di bawah naungan Kementerian Agama. Menyambung silaturahmi. Mungkin lanjut, tadi ada Ibu yang dadah-dadah, Ibu Murniati SAG. Silakan Ibu. Di unmute dulu Bu suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Masih sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua sehat selalu ya Bapak Ibu ya. Amin. Mungkin itu aja.
Ibu Murniati dari sekolah mana, Bu? Dari MTSN 3 Pasir. Oh, dari MTSN 3 Pasir. Terima kasih, Ibu. Kita lanjut ya. Di sini yang on kamera ada Ibu Murniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauhnya, Rana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Purniati dari sekolah, dari madrasah mana, Gih? Dari MTS Bina Islam Tanah Grogot. MTS Bina Islam Tanah Grogot. Salam kenal ya, Ibu ya. Salam kenal juga. Apa kabar, Ibu? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terlihat dari wajah Ibu yang sangat cerah dan bersemangat pada pagi ini. Inggih, Ibu. Harapan Ibu untuk mengikuti webinar pada hari ini apa nih, Bu? Kalau saya boleh tahu. Supaya bisa memajukan sekolah, jadi bisa tukar pengalaman. Setuju, Bu. Setuju sekali dengan pendapat Ibu. Jadi bisa saling tukar ya, Ibu. Jadi nanti pada hari ini tidak hanya saya yang boleh share atau berbagi, Bapak Ibu. Jika misalnya ada yang ingin berbagi juga, sangat dipersilahkan Bapak Ibu ya. Karena pada hari ini, ya seperti saya bilang awal tadi, ajang silaturahmi kita kemungkinan selama pandemi ini kita belum bisa tatap muka. Jadi semoga ini memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk saling share, untuk saling berbagi. Oke, saya serahkan kembali ke Ibu Mada Eliana. Silakan, Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Ini waktunya tinggal 4 menit lagi ya. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir silakan diisi terlebih dahulu. Untuk link daftar hadirnya terdapat pada chat room ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada Ibu, kita mungkin perkenalan lagi ya, menunggu 4 menit. Ini ada Ibu Erni Ayu Ningsih. Assalamualaikum Ibu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Erni, bisa perkenalan terlebih dahulu, Ibu. Ya, nama saya Erni Ayu Ningsih, dari sekolah MTS Nasirul Azadiyah. Di mana itu, Bu? Nasirul Azadiyah. Di Pepara. Oh, di Pepara. Oh, inggi. Oh, kira-kira harapan Ibu Erni setelah mengikuti webinar hari ini apa ini, Bu? Ya, harapan saya ya untuk depannya lebih baik, terus tukar pengalaman sama teman-teman semua. Oke. Untuk meningkatkan sekolah kita gitu. Iya, betul, Bu. Nanti Ibu juga bisa sharing sama kita di sini bagaimana pengalaman Ibu dalam melakukan pembelajaran jarak jauh juga. Ya kan, Bu? Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Oke, kita cari lagi. Satu lagi ya. Kepada Ibu Irus Niyati. Oh, ini sudah jam 8. Nyaringin suaranya, Putri.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Aman aja. Gimana? Kalau rekomendasi, enggak jadi masalah. Sehat aja, lancar. Lancar, Pak. Tensinya jalan. Ya, suara saya kedengaran aja ya. Terdengar, Pak. Oh ya. Nggih. Saya mau izin memulai acara, Pak ya. Oke, siap. Nggih. Saya mohon tolong lagi kepada para peserta untuk Bapak Ibu peserta untuk mematikan mikrofonnya agar kegiatan webinar kita pada hari ini berjalan dengan hikmat. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nyaringi speaker nanti, Nak. Baiklah. Yang terhormat Bapak Ketua K3M MTS Kabupaten Paser, yaitu Bapak Haji Subhan Walat SPDI. Yang kami hormati pemateri handal kita dari sahabat rumah belajar Kaltim 2021, yaitu Ibu Rizky Ulfia Rifaatul Jannah SPD, serta Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan. Pelan betul, sepelan hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan selalu nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat sehat, nikmat hidup, dan nikmat untuk bisa melakukan aktivitas, yaitu bisa bergabung mengikuti kegiatan webinar Madrasah Hebat Bermartabat bersama Rumah Belajar. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu mengikuti akhlakul beliau dan juga menjadi teladan kita semua dan bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta dimohon untuk berdiri.
Sudah daftar kan tadi Pak? Sudah daftar ya. Ada WA-nya kan sudah grupnya. Ya, daftar hadir tadi apa ini? Langsung berikutnya Pak ke link login. Login ID. Ngadakan yang biasa. Ya Pak. Hiduplah Indonesia Raya. Para peserta dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar Madrasah Hebat Bermatabat bersama Rumah Belajar oleh Ketua K3M MTS Kabupaten Paser kepada Bapak Haji Subhan Walad SPDI, dipersilahkan. Ya, mungkin terlebih dahulu di mute dulu teman-teman yang... Oke, terdengar ya suara saya? Halo. Terdengar Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan taufik, rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu meskipun dalam dunia maya pada kegiatan sosialisasi rumah belajar yang mengambil tema Madrasah Hebat Bermartabat dengan Rumah Belajar. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk semua di dalamnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama saya ucapkan selamat dulu kepada Ibu Rizki Ulfia Rifaatul Jannah yang telah mencapai level 4 ya di rumah belajar, di mana Ibu Rizki ini satu-satunya perwakilan madrasah Sekaltim ya. Jadi Sekaltim itu ada 380-an madrasah. Ibu Rizki Rifaatul Jannah itu adalah yang satu-satunya yang lolos. Dan saya ucapkan selamat dan juga mohon dukungan kepada kawan-kawan sekalian untuk kiranya bisa membantu beliau untuk mencapai ke level 5, di mana level 5 ini nanti ada 5 orang saja yang diambil ya. 5 orang saja yang akan diambil untuk Sekaltim. Ya, dan saingannya tidak hanya di madrasah tapi juga di SMP juga gitu ya. Alhamdulillah hari ini sungguh luar biasa nih, saya lihat ada 53 partisipan yang berhadir. Ini menunjukkan bahwa teman-teman bisa mendukunglah untuk kegiatan. Selanjutnya, pada sosialisasi kali ini,
Bapak Ibu semua, kita diperkenalkan dengan rumah belajar, di mana rumah belajar ini adalah sebuah portal pembelajaran, ya, sebuah portal pembelajaran yang mana isinya itu adalah bahan-bahan ajar, ya, bahan-bahan belajar untuk siswa dan guru. Dan kemudian di situ juga bisa terjadi interaksi, ya, interaksi antara guru dengan siswa, guru dengan guru dari seluruh Indonesia. Dan kemudian juga banyak fitur-fitur yang ditawarkan, ya. Nanti tentunya secara rinci akan dijelaskan oleh Ibu Rizky. Fitur yang pertama itu adalah sumber belajar, di mana nanti anak-anak kita dan Bapak Ibu guru bisa melihat, ya, di situ ada materi-materi yang bisa dibagikan, ya, yang bisa dipelajari. Kemudian ada kelas maya, nah, nanti bisa belajar dari sana, gitu ya. Kalau kita semacam e-learning, ya. Kemudian ada bank soal itu nanti Bapak Ibu tentunya sudah berstandar, ya. Soal-soal yang ada di sana sudah berstandar. Jadi Bapak Ibu semua nanti bisa memiliki soal-soal yang sudah berstandar, ya, sehingga valid lah untuk menjadi bahan mengevaluasi hasil belajar siswa. Dan yang terakhir ada lab maya. Nah, dengan lab maya ini Bapak Ibu yang tidak punya laboratorium tentunya sebuah keuntungan tersendiri, ya, untuk ikut dalam rumah belajar ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sosialisasi ini juga mengambil tema Madrasah Hebat Bermartabat dengan Rumah Belajar. Itu tujuannya adalah bahwa untuk madrasah-madrasah yang mungkin terbatas jumlah gurunya, terbatas sarananya seperti laboratorium tadi, itu akan terbantu. Nah, sangat sangat bagus sekali, ya, untuk diikuti oleh kawan-kawan sekalian, sehingga sungguh beruntung kita untuk bisa diperkenalkan dengan rumah belajar ini. Mungkin itu dulu untuk sambutan dari saya kepada Bapak Ibu sekalian peserta. Mudah-mudahan bisa mengikuti sosialisasi ini dengan baik dan kemudian ada tindak lanjut positif setelahnya. Semoga menjadi bermanfaat, ilmunya berkah semua untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan sosialisasi rumah belajar dengan tema Madrasah Hebat Bermartabat dengan Rumah Belajar kita buka bersama-sama secara resmi dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Subhan Walad SPDI yang sudah memberikan sambutan dan juga membuka kegiatan webinar kita pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh sahabat Rumah Belajar Kaltim 2021, yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Rizky Ulfia Rifaatul Jannah SPD. Dipersilakan. Mohon maaf sebelumnya, karena saya dalam perjalanan menuju bandara, saya izin lip dulu, ya. Inggih, Pak. Oke. Permisi Bapak Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Mohon izin share screen dulu, ya, Ibu Mada. Baik, Ibu. Baik, Bapak Ibu. Apakah screen saya sudah terlihat, Ibu Mada? Terlihat. Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Inggih,
Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu nggih Bapak Ibu, karena kata pepatah jika tidak kenal maka tidak sayang. Nah, sayang di sini berarti maksud saya adalah dengan sayang kita bisa saling bersilaturahmi. Bapak Ibu senang berteman dengan saya, mau menjadikan saya bagian keluarga, bagian untuk saling berbagi dengan saya, seperti itu. Begini Bapak Ibu, pertama-tama dulu ya Bu ya, sebelum saya perkenalan, saya ingin menyampaikan bahwa melalui webinar ini, saya ulangi kembali kepada Bapak Ibu yang baru bergabung. Jadi di sini saya menyampaikan bukan berarti saya yang paling tahu, saya lebih hebat dari Bapak Ibu semuanya. Saya juga masih sangat belajar, pengalaman saya masih sangat minim juga Bapak Ibu yang lain tentu memiliki pengalaman yang jauh lebih luar biasa dibandingkan saya. Maka dari itu saya mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan sedikit pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki. Setelah saya menyampaikan, Bapak Ibu yang lain juga boleh saling share di forum ini. Dan pelaksanaan webinar ini juga saya harap tidak terlalu kaku ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bebas berekspresi, bebas menyampaikan apapun yang Bapak Ibu ingin tanyakan atau Bapak Ibu memiliki kendala mengenai pembelajaran di selama online ini, bisa di-share dan kita coba cari penyelesaiannya bersama-sama. Oke, Bapak Ibu, nama saya Rizky Ulfia Rifatul Jana. Bapak Ibu bisa memanggil saya Rizky atau Kiki. Saya adalah sahabat rumah belajar Kalimantan Timur tahun 2021. Tempat tugas saya di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Paser. Seperti yang Bapak Subhan Walad SPDI tadi telah sampaikan di awal, saya ini Bapak Ibu merupakan jebolan pembatik pembelajaran berbasis TIK yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Saat ini saya sudah mencapai level 4, di mana level 4 ini diambil 30 besar per provinsi, kemudian nanti akan diambil 5 besar lagi untuk melanjutkan ke level selanjutnya, Bapak Ibu. Kemudian untuk tema hari ini, Madrasah Hebat Bermatabat bersama Rumah Belajar, sama seperti yang disampaikan Pak Subhan sebelumnya, dengan harapan setelah mengikuti webinar ini, kita bisa mengembangkan diri menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Oke, langsung saja ya Bapak-Ibu. Oke, Rumah Belajar. Mungkin tidak semua atau bahkan Bapak-Ibu belum mengetahui apa sih itu Rumah Belajar. Ini bukan berarti nah, ada rumah ya, benar-benar rumah gitu Bapak Ibu, dan kemudian Bapak Ibu masuk ke rumah tersebut dan belajar di rumah itu, bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi Rumah Belajar ini adalah portal pembelajaran yang diluncurkan pada bulan Juli tahun 2011 oleh Kemdikbud. Akan tetapi walaupun ini merupakan sebuah portal Bapak Ibu yang diberikan oleh Kemdikbud, kita dari Kemenak juga dapat mengaksesnya. Satu hal, Bapak Ibu, kelebihan dari Rumah Belajar adalah kita bisa mengaksesnya dengan gratis, online dan gratis. Mohon maaf, saya mute terlebih dahulu. Oke, kita dapat mengakses portalnya dengan gratis, Bapak Ibu. Jadi untuk mengaksesnya itu kita bisa menggunakan dua cara, yaitu menginstalnya di handphone melalui aplikasi Play Store, jika handphone Bapak Ibu adalah Android, dan juga di App Store jika handphone Bapak Ibu adalah iPhone. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ini handphonenya misalnya memorinya sudah terbatas, tidak bisa install aplikasi lagi, misalnya ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi portal Rumah Belajar, yaitu di belajar.kemdikbud.go.id. Nah, saya sampaikan lagi, portal Rumah Belajar ini Bapak Ibu tidak hanya bisa digunakan oleh Bapak Ibu saja, akan tetapi bersifat luas, menyediakan berbagai konten pembelajaran, bahkan dari tingkat PAUD, pendidikan anak usia dini, SD sederajat, SMP sederajat,
termasuk kita MTS, SMA sederajat, termasuk seperti SMK dan juga SLB. Seperti itu. Bahkan ada salah satu fitur yang juga menyediakan materi untuk teman-teman yang lain yang misalnya sedang ingin mengikuti paket A, paket B, atau paket C, seperti itu. Jadi luas. Jadi pada hari ini saya harap setelah mengikuti webinar ini, Bapak-Ibu tidak hanya untuk Bapak-Ibu saja, tetapi juga bisa share terhadap anak Bapak-Ibu, keluarga, siswa-siswi, dan juga masyarakat umum. Kemudian kenapa sih ya saya harus mengenalkan rumah belajar di sini? Banyak sekali alasannya Bapak Ibu. Beberapa akan saya sampaikan setelah ini dan setelahnya Bapak Ibu bisa coba kunjungi portal ini ataupun install aplikasinya dan Bapak Ibu bisa mengetahui sendiri, menambah sendiri. Oh, ini nih kelebihan lainnya dari rumah belajar. Oke, kenapa harus rumah belajar? Let's check it out. Jadi saya di sini tidak banyak materi ya Bapak Ibu ya, saya langsung akan share portal rumah belajar itu sendiri. Jadi kita bisa lihat bersama-sama isi dari rumah belajar. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Belajar. Tadi linknya belajar.kemdikbud.go.id. Mungkin ada Bapak-Ibu yang berpikir, oh dari Kemdikbud, misalnya seperti itu. Kalau prinsip kita, mungkin bisa kita terapkan ya Bapak-Ibu ya, kita itu bisa belajar dari mana saja, dan dari siapa saja, ya gitu ya Bapak-Ibu ya. Jadi di sini, saya harap karena madrasah kita itu hebat bermartabat Bapak-Ibu. Jadi kita bisa menyesuaikan diri dalam berbagai hal. Termasuk juga kita bisa menerima, kita bisa mengosongkan isi gelas kita begitu ya Bapak Ibu ya, dan kita bisa menerima segala hal yang positif untuk bisa mengembangkan diri kita sendiri ataupun orang-orang di sekitar kita. Jadi tidak masalah dari manapun itu sumbernya, selagi itu baik bisa kita terapkan dan bisa kita bagikan, itu sangat baik untuk kehidupan kita. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu apa aja sih isi dari belajar.kemdikbud.go.id ini, yaitu rumah belajar. Oke, Bapak Ibu. Di sini ketika Bapak Ibu masuk ada berbagai informasi yang disediakan di bagian atas. Kemudian ada login di sebelah kanan atas. Di sini kelebihannya juga dari rumah belajar Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa mengaksesnya tanpa harus mendaftar terlebih dahulu, tanpa harus login, tanpa harus masuk. Terkadang kalau menurut pengalaman saya pribadi ya Bapak Ibu ya, ada beberapa portal belajar yang bagus atau sumber belajar yang sangat bagus, akan tetapi perlu login. Bahkan beberapa itu perlu berbayar Bapak Ibu ya. Sedangkan di rumah belajar ini kita walaupun tidak login pun, kita dapat mengaksesnya dengan gratis, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi terkadang juga ada yang mau mendaftar, akan tetapi ribet banget nih untuk daftarnya, masukin email lah, password lah, lupa lagi password emailnya dan lain-lain, misalnya gitu. Akhirnya kan tidak jadi menggunakan portal tersebut. Nah, kalau di rumah belajar, Bapak Ibu bisa tidak perlu login, langsung saja menikmati fitur-fitur yang ada. Oke, saya scroll ke bawah ya Bapak Ibu, ini ada pengenalan singkat dari rumah belajar. Kemudian untuk rumah belajar di sini ada banyak fitur. Yang pertama dikelompokkan menjadi fitur utama. Fitur utama berarti yang sering digunakan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada kelas maya. Di kelas maya ini, saya klik ya isi dari kelas maya Bapak Ibu. Jadi kelas maya ini kalau di madrasah kita itu menggunakan e-learning, sama. Bapak Ibu tetap bisa akses kelas maya ini, misalnya ingin membuat kelas atau ingin mencontoh, atau bisa menjadikan ini inspirasi atau referensi. Jadi apapun yang Bapak Ibu dapat pada hari ini bisa dijadikan referensi. Fitur apapun ya Bapak Ibu ya. Misalnya di sini Bapak Ibu ada yang bisa membuat website, misalnya gitu. Terus kemudian melihat dari fitur-fitur ini, oh ini bisa jadi referensi
atau contoh, oh bagus nih seperti ini, menambah sumber untuk mengembangkan diri Bapak Ibu atau mengembangkan website Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian ada sumber belajar. Sumber belajar ini salah satu fitur yang ada di dalamnya ya Bapak Ibu, yaitu berisi materi-materi. Oke, lanjut ya Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada kendala sedikit, kendala teknis. Lanjut di sini ada sumber belajar Bapak Ibu. Jadi sumber belajar ini mungkin selama ini Bapak Ibu ketika mengajar mencari referensi agak sulit, misalnya mencari referensi, atau ada nih referensinya, akan tetapi misalnya referensinya di buku. Terus Bapak Ibu, saya paham ya Bapak Ibu ya, pasti aktivitasnya tidak hanya misalnya mengajar saja, ada juga kewajiban lain yang harus dilakukan di madrasah ataupun di luar madrasah, sehingga terkadang tidak cukup waktu misalnya untuk menyusun materi pembelajaran, misalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan salah satunya yaitu video-video belajar.kemdikbud.go.id. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau sambil juga boleh ya Bapak Ibu ya, atau mau install langsung. Akan tetapi Bapak Ibu, kalau saya sendiri lebih suka lanjut langsung ke portalnya, karena handphone saya cukup penuh memorinya, jadi tidak bisa bisa install, tapi menjadi lebih berat untuk proses lainnya. Jadi saya lebih prefer, lebih suka ke portal rumah belajar sendiri. Dan di portal rumah belajar ini Bapak Ibu ada juga tambahan fitur-fitur lain yang belum ditampilkan di aplikasi pada handphone, jika Bapak Ibu install di handphone Bapak Ibu. Oke. Bangkan bagaimana cara kita untuk menyampaikan pembelajaran yang banyak kepada siswa-siswi kita. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada sesi tanya-jawab. Bapak-Ibu bisa raise hand di reaction-nya, ataupun bisa sharing. Nah, mengenai pengalaman Bapak-Ibu, ataupun ada yang mau ditanyakan mengenai fitur-fitur dari rumah belajar tadi. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, ini ada Bu dari Pasir Kaltim. Oke, Pak, silakan Pak. Guru-guru saya akan saya arahkan untuk membuka salah satu portal yang berhubungan dengan guru pendidikan, yaitu rumah belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu dan juga mungkin Bapak Ibu guru pendidik, dengan adanya sosialisasi webinar hari ini mengenai rumah belajar, insya Allah sangat bermanfaat bagi kita ya Bapak Ibu, untuk memberikan pembelajaran yang interaktif dan inovatif mungkinnya kepada siswa-siswi kita. Nah, mungkin sudah selesai acara kita pada hari ini. Saat-